Kapela Honda Kepri resmi memperkenalkan produk terbaru kepada seluruh masyarakat Kepri, khususnya Kota Batam, dengan menggelar launching All New Series Honda Vario Techno yang dilaksanakan di lantai dasar Mega Mall pada Minggu 1 Juli 2018, dimeriahkan oleh Gia, salah satu artis jebolan Indonesian Idol. Sebelumnya pada tanggal 10 Mei lalu, Kapela juga telah mengenalkan All New Vario Techno Series kepada masyarakat Kota Batam dengan konsep mini launching dan sudah terjual kurang lebih dari 170 unit. Pada acara launching kemarin, pihak Honda mendisplay seluruh produk Vario Series terbaru mereka. Kalau sekilas tentang produk, Vario Techno Series ini sebetulnya sudah disegmentasikan ke Matic Sport. Jadi lebih ke arah Matic yang sporty banget. Vario Techno Series ini cukup berbeda dengan Honda Techno yang sebelumnya, karena Vario Techno Series mempunyai keunggulan dari feature-feature teknologi ESP terbaru dengan tampilan lebih sporty dan bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Model ini juga dilengkapi rear fender yang memiliki lampu sens terpisah dengan lampu belakang. Acara launching All New Honda Vario Series ini juga banyak diisi dengan beberapa kegiatan. Pameran Vario Techno, Community Gathering dan Rolling City, Live Dancer, serta Live DJ Performance. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.